Yoi, what's up guys? Kembali lagi bersama gue di channel RuinsKanit. So, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pekerjaan harian kita ya teman-teman, yaitu sebagai tukang reparasi komputer guys, di sebuah game yang berjudulkan Computer Repair Shop cuy. Oke, okay, so ya langsung aja kita masuk ke dalam gamenya ya. Dan kita, aduh I'm sorry ya, gue kelupaan cuy. Kita langsung aja continue. Dan ya kemarin itu kita sudah, jadi kemarin itu kita sudah berhasil memperbaiki beberapa komputer milik customer kita ya. Dan beberapa dari komputer mereka itu rupanya sudah terinfeksi virus guys. Dan ya, gue sebagai tukang reparasi yang sudah pasti harus memperbaiki 100% komputer-komputer para pelanggan gue teman-teman. Dan ada beberapa pelanggan gue yang memang rese ya, dia itu nggak mau bayar teman-teman, atau kita dianggap gagal padahal udah pasti gue cek itu guys, itu udah komputernya udah berjalan 100% tapi kenapa dianggapnya gagal, I don't know bro ya. Oke, so ya langsung aja cuy, kita lanjutkan di hari keberapa kita ya, nggak tahu ini hari keberapa cuy, gue udah lupa nggak ngitung guys. Oke, selamat pagi Pak Firman. Oke ya, kok we can sleep, gimana tadi? Wah, agak susah ya ini Pak Firman ya. Dia ngajak bubuk bareng kita kah? Oke. Okay. Yaudah deh, bodo amat ya. Langsung aja guys, kita menuju ke kantor kita ya teman-teman, atau toko kita. Dan kita pastikan di sana itu sudah tidak ada yang mengganggu kita ya. Alias sudah nggak ada maling cuy. Karena kemarin juga kita kepergok ya. Kita itu memergoki sebuah maling guys. Seorang maling yang ingin mencuri komputer customer kita teman-teman ya. By the way, oke. Gua akan cek dulu teman-teman di sini. Oh, ini ada komputer nih. Bentar. Gua ada apa aja nih? Ada bill kah? Oh, ada bill. Apa nih? Oke. Okay. Ini kan ada yang dicuri-curi nih teman-teman. Kalau yang kayak gini tuh dicuri nih. Someone stole. Oke. Okay. Aduh, ada dua komputer lagi yang dicuri, guys. Lalu ada pencurian penalti lah. Waduh, kok banyak banget, guys. Duit gua minus dong ini, cuy. Ini apa? Undeliver PC? Hah? Bentar, ini yang mana, cuy? Wait. Oh, mungkin yang ini ya. Ini kan sering gue tunda-tunda, guys. Ah, oh my god, ini ya. Ya elah, ini komputer ngerepotin lah. Ya udahlah, gue trondolin aja lah, teman-teman. Daripada ini nggak dihargai ya, gue perbaikin. Ntar nggak bayar dia, cuy. Kan rugi, rugi dong. Ini gue ambil-ambilin aja ya partnya, teman-teman. Nggak apa-apa, cuy. Daripada nggak kepake kan. Ini setahu gue udah bisa semua ya. Partnya udah jalan semua cuy. Udah ya, susah-susah dibenerin. Ternyata malah nggak dihargai cuy. Dianggapnya kita itu nggak ngirimin komputernya teman-teman. Padahal masih on progress ya. Sabar sedikit napa cuy. Oke, yaudah nggak apa-apa guys ya. Lumayan, hitung-hitung kita dapat beberapa part nih guys ya. Lumayan, ini bisa gue simpen-simpen buat customer kita yang selanjutnya guys. Mantep nggak? Oke, ini ada RAM. RAM gue taruh sini ya. Lalu ada apa lagi? Nih. HDD nggak apa-apa. Kita ambil aja cuy. HDD kita taruh sini. Dan untuk case-nya kita bisa jual nggak ya? Coba ya kita jual ya. Mana tadi? Oke, kita ambil cell gun kita. Dan kita jual. Oke, kasih angka kali ya. Satu. Ini impossible sih. Impossible, what? Kenapa impossible? Satu masa impossible cuy. Lah, gimana maksudnya? Coba dua. Ah, udah kejual? Belum ya? Oh, kalau kita jual itu dia ada tandanya teman-teman. Bentar nih, gue taruh sini ya. Wait. Coba gue taruh di sini. Mana tanda kalau ini dijual? Apa tandanya cuy? Gak ada ya? Ya, gak ada guys. Oke, ya udahlah ini buat hiasan aja kali ya. Ya udah, ini buat pajangan aja teman-teman ya. Ini adalah sebagai bukti bahwa kita adalah. Oke, selamat datang Pak. Oke, yuk mungkin bisa langsung aja gue bikin guys, gue kerjain ya daripada ntar dianggapnya gue nggak ngerjain cuy. Oke, ini gue puter nih, muternya agak ribet ya, nggak bisa langsung guys. Oke, let's go, kita coba nyalain dulu teman-teman. Oke, semoga tidak ada kendala ya. Ntar, suara apa tadi? Oke, nggak ada maling kan? Gua harus cek terus-menerus nih teman-teman. Kalau enggak, kita bakal kelewatan ya. Jangan sampai kita kecolongan lagi teman-teman. Gua udah keluar duit banyak nih. Nggak mungkin dong gua harus keluarin duit lagi buat ganti komputer orang. Oke, dan kita cek dulu.
Aku ingin bisa bermain Horse Fantasy. Can you? Dapatkah kamu mengset komputer ini agar bisa menjalankan game tersebut? Oke. Lalu aku punya driver yang telah kadaluarsa. Oke. Yang kadaluarsa bisa gua update di sini, teman-teman. Oke, sembari kita update, kita akan colokan flash disk kita dulu, coy ya, agar kita bisa melihat spesifikasinya komputer ini ya. Kita benchmark dulu, teman-teman. Oke, aduh guys. Ini apa lagi, ada virus, coy. Oh my goodness, bentar. Oke, sekarang kayaknya gue harus bersihin ini dulu ya, virusnya dulu, teman-teman. Setahu gue kita bisa lihat tutorial virus melalui tab, teman-teman. Nah, ini dia, coy. Oke, ini ya, error ya. Virus error, detail. Oke, kita cek dulu, guys. Virus error. How to fix? Oke, if you scan your computer with AVR virus scanner, this virus will be deleted. Oke, kita berarti tinggal installin aplikasi aja, teman-teman. Nah, let's go. Virus error. Aplikasi kita buka AVR. Oh, ini antivirus mungkin ya. Antivirus ya, R-nya apa terserah lah. Oke. Yep, loh. Kok malah gue silang sih, kocak. Bentar nih, kok pelanggan banyak sekali. Sabar, Pak. Ini gue masih numpuk nih kerjaan gue, Pak ya. Bentar. Oke. Yuk, let's go, yuk. Kita ilangin virusnya dulu ya, teman-teman. Kasihan, guys. Sekalian aja, cuy. Kita adalah sebagai tukang reparasi, harusnya kita bisa mempersembahkan atau memberikan yang terbaik lah ya, yang bisa kita lakukan, cuy. Oke. Masa kita diemin doang padahal kita udah lihat loh kalau di sini ada virus, cuy. Oke, dan AVR-nya sudah start virus scan. Oke. Wow, banyak banget, guys. Oke, ini yang merah-merah tuh virusnya ya mungkin ya. Oke, let's go. Sembari kita tunggu, kita update dulu, teman-teman. Oke, nah, let's go. Waduh, ini komputer nggak jebol nih. Banyak banget program yang kita jalanin, guys. Oke, and then, yuk, satu lagi ya. Masih ada 4 sih. Oke, dan sembari itu, gue mungkin bisa cek baca lagi. Oke, cuman update sama benchmark aja ya. Kita cek dulu. Oke, habis kita benchmark, kalau misal dia masih kurang, kita bakal overclock ya, teman-teman. Entah dia spek PC-nya kayak gimana, yang penting kita overclock aja, cuy. Oke, ini cukup lama ya buat mendeteksi virusnya, cuy. Banyak banget, cok, sumpah. Coba ini kita cek lagi. Waduh. Oke, nice. Udah kah? Oh, udah di clean. Aha, and then? Udah. Kok nggak hilang? Oke. Harus manual kah? Oke, kayaknya udah hilang ya. Ah, nice. Mantap, teman-teman ya. Oke, okay, let's go. Mari kita update sisanya dan gue bisa coba cek dulu benchmarker. Dan kita benchmark, sembari kita benchmark, kita coba cek skornya berapa yang dibutuhin untuk kita bisa mainin ini, guys. Mainin apa tadi? First Fantasy ya. Oke, okay, fantasi pertama, guys. Itu game apa lagi? Bentar. Gue cek dulu. Oke, okay, masih aman ya komputer 2 di situ, cuy. Kita harus tetap waspada, guys. Oke. Okay. Namanya adalah First Fantasy. Oh, 5500. Mana tadi? Oke, ini aduh jauh banget, teman-teman ya. Gue coba deh kita benchmark ya, teman-teman. Kok benchmark? Overclock. Overclock berapa ya kira-kira ya? Gue naikin 221. Ini 06. Wah, 30%, cok. Berani kali ya? Beraniin, guys. Let's go. Karena menurut gue nih kayaknya persenannya nggak ngaruh, guys. Oke, karena gue pernah dapat 50%, itu gue coba 2 kali gagal pernah, cuy. Jadi kayak nggak ngaruh gitu ya. Sistemnya kayak gacha banget ini game memang. Oke, nggak apa-apa. Gue bakal bayar berapapun demi bisa lolos ini. Oke, agak berat ya. Oke, yang penting jangan rugi deh. Turunin dikit deh. Nah, mentokin. Oke, nah ini deh. Let's go. Please, semoga bisa dong. Oke, okay, please. Karena gue gak tahu nih. Aduh, masih gak bisa, cok. Sumpah duit gue berapa, cuy. Oke, okay, gak apa-apa deh. Let's go, lagi, cuy. Berani gue, guys. Duit gue berapa, cuy? By the way, cuy. Ya elah, masih belum bisa, guys. Duit gue masih 2000, masih aman harusnya ya. Let's go. Gak apa-apa, terus. Kita terjang terus aja ya. Let's go. Aduh, gak bisa lagi, guys. Wah, gimana nih? Sabar. Tadi gue lagi ngebuka apa ya? Kok gue lupa, cuy? Oh ya, update dulu. Nah, nih sisa satu nih. Yuk, let's go.
Overclock lagi? Apa tah? Gue bayar. Demi pelanggan nih. Oke. Let's go. Ya elah, gagal mulu guys, sumpah cuy. Tumben ya, kok tumben gagal mulu guys. Oke, biasanya paling nggak tuh satu aja dapet nih. Karena 30% ya. Dari 10 kali percobaan, itu kita gagal 7 kali doang harusnya. Tapi ini game memang agak, ya, gitulah lah ya teman-teman. Persenannya menurut gue nggak ngaruh ya maksudnya. Gagal mulu lo, kocak lo, ini dah 7 kali lebih cok. Coba lagi, bodoh amat dah. Oke, let's go. Gue gas terus pokoknya. Nah, nice, mantap cuy. Finally kita berhasil mengoverclock komputer ini ya teman-teman. Dan langsung aja kita coba benchmark apakah sudah tembus 5500-nya. Semoga tembus ya. Oke, gue coba lihat-lihat dulu ya. Gak apa-apa, kita sebagai tukang reparasi berhak kok ya. Kalau di game ini doang. Tapi kalau di dunia nyata mah jangan ya teman-teman. Gak boleh. Oke, ini apa nih? AA, BB, CC. Aduh, kurang cok. Sumpah 5000. Apa ya kira-kira kalau gue benchmark lagi? Gak berani guys, kemungkinannya kecil karena gue udah kalah banyak banget tadi cuy. Coba kalau gue giniin aja cuy, RAM-nya gue ganti coba ya. RAM atau RAM aja deh, kita coba ganti RAM-nya dulu, lalu nanti kita coba ganti core-nya guys kalau masih kurang ya. RAM-nya kan ini 4GB, kita coba ganti yang 6GB. Dia ngaruhnya jauh nggak nih? Coba ya. Gak apa-apa, kita eksperimen aja teman-teman ya. Let's go. Aduh, salah cuy. Aduh, apa sih? Salah klik mulu. Oke. Okay. Yuk, let's go. Oh ya, by the way, ini mungkin bisa langsung gue siapin aja ya. Core yang lebih tinggi. Ini sih. Oke, okay, ini aja ya. i5 aja cuy. Kalau i7 kayak terlalu overkill ya. Let's go. Kita coba benchmark langsung cuy. Let's go, kita coba benchmark. Semoga tembus ya 5500 cuy, please. Oke, okay, ini apa sih Mytex? Di protect cuy. Kita bisa nggak sih membobol proteksinya dia? Coba kali ya, gue penasaran guys. Karena di sini ada yang namanya Unlocker. Oke, okay, coba ya teman-teman. Oh, ini bisa nih. Bentar, ini berapa nih hasilnya? Aduh, masih kurang 400 teman-teman. Kayaknya gini deh. Mending gue ganti core-nya aja teman-teman. Oke, okay? Gitu ya, setuju ya. Oke, okay, let's go. Kita ganti core-nya. Dan kita taruh dulu. Lalu ininya... RAM-nya harusnya... RAM-nya kalau gitu gue balikin aja. Biar nggak terlalu rugi, guys. Pakai RAM yang lama, core-nya kan yang baru. Nah, yuk. Let's go. Kita nyalain lagi, teman-teman. Dan ya, kita tunggu aja. Ini gue taruh sana dulu ya. Oke. Nah, udah mulai rapi ya, teman-teman. Kemarin udah gue rapiin, by the way. Jadi ya, biar enak dilihat dan juga biar lebih mudah guys untuk mencarinya cuy. Jadi yang bawah ini bagian power supply, yang sini adalah bagian memori-memori, entah itu RAM dan juga HDD. Nah, yang sebelah sini ada CPU, yang sini GPU. Ya, ini karena nggak cukup aja, jadi gue taruh bawah guys. Oke, let's go, mari kita coba benchmark lagi teman-teman. Oke, benchmark ya. Oke, dan sembari kita nunggu, mungkin gue bisa cek dulu komputer yang satunya. Kita bawa ke sini dulu ya teman-teman. Kita dekatkan guys. Oke. Okay. And then skornya berapa nih? Semoga tembus ya please. Nice, tembus banget cok. Tembus sampai lambung. Oke. Okay. Dan oh iya, by the way ini gue mau coba nih unlocker Mytex ya, coba ya. Mytex my.txt. Oke, okay, coba. Bisakah? Oke. Okay. Oh, bisa teman-teman. Ah, apa nih? M, B, P, Z, M, B, P, Z, U, M, P, aduh, apa tadi, cok? M, P, aduh, M, ya, M, B, ya, salah, guys, gue nggak tahu, coy, kalau harus ngafalin, kocak. Ya, elah, boy. Oke, nggak apa, kita coba lagi ya. Karena gue belum tahu guys sistemnya kayak gimana cuy. Cara belinya gimana? Lewat tab ya? Bukan. Lewat sini. Lewat komputernya. Lewat internet. Deep.com. Oke, nggak apa-apa ya. Sebagai bahan eksperimen kita teman-teman ya. Oke, kita eksperimen dulu guys. Tahu gue yang ini ya. Unlocker. Oke, nggak apa-apa. Kita beli aja cuy. And then kita pakai unlocker. Kita start lagi teman-teman.
dan kita harus perhatiin dan kita hafalin ya teks-teksnya apa saja. 7 7 T 7 T A 7 T A Y N 7 T A Y N 7 T A Y N. Oh, nice, mantap cuy. And then apakah sudah? Oh, sudah terbuka teman-teman ya. Oke, okay, demi kepo doang dan tulisannya cuma teks here gitu doang ya. Oh my god, scam, cok. Oke, okay, ngapa sebagai bahan pembelajaran ya. It's okay, guys. Oke. Okay? So, ya, yeah, mungkin ini udah cukup. Lu bisa langsung matikan saja ya. Benchmark sudah, update sudah. Jadi langsung aja kita matikan dan kita ambil flashdisk kita ya. Jangan lupa, kalau lupa repot, guys. Oke, okay, and then kita taruh sini, lalu kita kemas, guys. Kita packing-packing dulu, guys. Oke, okay, dapat 573. Ya, semoga worth it ya. Gua agak lupa, guys. Soalnya ini part-partnya part second semua, teman-teman. Jadi gua enggak terlalu ngerti ya harganya berapa aja, cuy. Oke, ini dia. Halo, Mbak. Saya mau titip barang dari customer saya, Mbak ya. Hati-hati, jangan sampai salah alamat, oke? Okay? Let's go. Oh, nice. 573. Oke, okay, oke. Okay. Mantap, mantap, cuy. Oke, okay, dan ya, mari langsung aja kita lanjutin lagi, teman-teman. Ke komputer yang selanjutnya. Ini dia. Let's go. Kita coba nyalain dulu, guys. Apakah bisa atau tidak? Oke. Okay. Oke, okay, sepertinya fine-fine aja, teman-teman. Coba gue baca. Oke, okay, aku ingin komputerku dibersihin. Aku ingin di-overclock, ya. Yeah. Aku ingin ada aplikasi WinRAR. Oke. Okay. Passwordnya monkey. Oke. Okay. Mudah sekali, guys. Ini pekerjaan yang sangat simpel, teman-teman. Ketika komputer itu tidak ada masalah sama sekali, ya. Monkey ya? Monkey. Oke, okay, monkey. Nice. Waduh, nih fotonya foto siapa nih, guys? Anime, kayak anime detektif Conan nggak sih? Iya, modelannya kayak gitu, guys. Oke, okay, and then dia minta WinRAR. WinRAR. Eh, salah, bukan. WinRAR. Oh, ini. Oke, okay, kita kasih, guys, aplikasi WinRAR. Lalu dia mau di overclock ya? Ya, overclock. Bentar, overclocknya mana? Overclock. Dia overclock berapa? Ya, 056 ini bisa lebih. 245. 245 nih tinggi banget, cuy. 245. Oke, 245. Oke, bentar. Aduh, duh. Oke. And then 056. Oke, okay, nah, wah, sama aja sih, guys. Ujung-ujungnya 31% lagi, cuy. Oke, okay, let's go, semoga langsung bisa. Please. Nice, one try gimang, cuy. Let's go, ma bro. Wah, gini dong, kalau gitu kan mantap ya. Bener kan kata gue, 31% itu nggak ngaruh, teman-teman, di game ini ya. Oke, okay, jadi semuanya udah. Tinggal yang namanya WinRAR udah kan? WinRAR udah, oke, okay, WinRAR udah. Tinggal yang namanya adalah bersihin komputernya, teman-teman. Oke, ini bisa gue cabut dulu, teman-teman. Dan, aduh, taruh dulu. Dan langsung aja kita semprot, teman-teman, ya. Oh, mantap sekali, ya. Dan ini dari casingnya sih, casing komputer dewa, teman-teman. Seharusnya isiannya juga dewa, ya. Nanti kita coba cek, teman-teman. Apakah isiannya juga dewa? Atau kentang, nih. Cuman casingnya doang terlihat dewa. Oke, udahkah? Nah, udah. Let's go. Oke, taruh dulu. Gue matiin dulu ya. Kita matiin lewat sini aja, guys. Gue takut kenapa-napa kalau semisal langsung dicabut, cuy. Oke, kita cek. Ah. Oh, dalamnya juga dewa kok. Santuy-santuy. Ah, lumayan lah ya, 6 GB. Oke, oke. Wah, HDD-nya gede, guys. Wah, ini dewa sih. Ini dewa, fix. Fix, ini dewa, cuy. Oke, let's go. Langsung aja. Kita packing-packing. Kita packaging dulu, guys. Let's go. Dan kita hitung dulu dapat berapa kita. Oke, 332. Worth it kali ya. Ya, kita nggak keluar apa-apa kok, guys. Aman. Kita cuma bersihin doang sama tambahin aplikasi. Nah, cuman ya mahal ya hitungannya kalau di Indonesia, cuy. Nice, mantap, cuy. Oke. Ya, itulah, guys. Karena kalau di luar negeri, setahu gua, kalau biaya pelayanan itu justru jauh lebih mahal, teman-teman, daripada harga partnya itu sendiri. Makanya kalau di luar sana, mereka itu lebih preference buat beli baru. Karena ya kalau diperbaiki itu jauh lebih mahal, guys, jatuhnya, cuy. Cuman ya memang gimana ya, kadang orang juga kan mau beli baru juga sayang ya. Data-datanya udah di situ, kenangannya juga udah ada di situ. Ya itu yang jadi pertimbangan, guys.
Tapi kalau secara harga sebenarnya nggak jauh beda cuy, dari beli baru dan juga benerin gitu, karena jasanya memang mahal sekali di luar sana teman-teman. Beda kalau di Indo ya, di Indo mungkin jauh lebih murah guys untuk jasa ya. Oke, okay. Oh ya, I'm sorry, gue malah minum guys. Oke, okay. Dia minta apa? Oke, okay, dia ingin bisa bermain toss a coin simulator. Oke, okay. Ah cuman itu doang, easy boy. Bentar, aku mau baca-baca dulu ya pak. Oke, okay, Pastekte, what is lucid dream? Apa itu lucid dream? Lucid dreaming is when you are conscious. Ya, begitulah ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ini penjelasan tentang lucid dream ya teman-teman. Mungkin sebagian dari kalian juga udah ada yang tahu dan mungkin juga ada yang belum tahu teman-teman. Jadi lucid dream itu adalah singkatnya begini. Ketika kalian bermimpi, itu kan kadang kalian tidak bisa meng-set mimpi kalian ya. Kalian random aja gitu, tiba-tiba mimpi dan ya udah ngikutin alurnya. Nah, sementara untuk lucid dream itu sendiri, itu kita bisa mengontrol atau mengambil 80% kendali yang ada di pikiran kita atas mimpi kita sendiri, teman-teman. Jadi kalau misal kita mimpinya pengen punya mobil, ya kita bisa langsung bayangin aja dan langsung kewujud. Nah, itu enaknya lucid dream, teman-teman ya. Dan ya, itu jarang banget sih orang yang bisa melakukan lucid dream. Gue sendiri termasuk orang yang pernah, tapi nggak sering, teman-teman. Jadi gue pernah di suatu malam gitu mimpi, dan itu mimpinya gue sadar kalau gue mimpi, dan ya, gue bisa kendalin mimpi gue sesuka hati gue, teman-teman ya. Jadi apa yang gue pikirin, ya itu langsung terwujud, enak sih. Cuman ya, jangan disalahgunakan ya, teman-teman. Oke, dia minta apa sih? Aduh, kebanyakan ngobrol. Toss a coin simulator 6.000. Waduh, ini mahal banget, cuk. Apa tinggi banget skornya? 6.300 lah ya, kita kenapin aja. 6.300 dengan spek, gua enggak tahu speknya apa, tapi langsung aja kita coba benchmark langsung, cuy. Ayo. Loh. Oh, C. Oke, kita coba benchmark ya. Let's go, kita benchmarking dulu. Dan ya, dia cuma minta satu doang. Ya, cuma minta di-set agar komputernya itu bisa mainin game itu. Oke, okay, aduh, rupanya skornya pendek banget, teman-teman. Ini mah harus remedi ya. Aduh, jauh banget, guys. Tuh, RAM-nya 1 giga doang. Kocak nih orang ya. Lo, mimpi lo kejauhan, tapi nggak apa-apa, guys. Ya, kita wujudkan mimpi dia untuk bisa bermain game Toss a Coin Simulator, guys. Oke, okay, langsung aja gue cabut ya. Tanpa basa-basi. Oke, okay, di sini mungkin gue bakal cabut atau ganti core-nya dan juga RAM-nya ya. Karena ini paling rendah banget, guys. Oke, okay, yuk let's go. Exit. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kita langsung ganti aja yang namanya core dengan core yang cukup tinggi, yaitu 1. Aduh. Kalau ini ketinggian ya, teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Kita coba dulu, guys. Kita coba dulu. Kalau semisal ini masih kurang tinggi, nanti kita ganti, guys. Pakai yang lebih jauh lebih tinggi lagi ya. RAM-nya kecil sekali, 1 GB, cok. Lu RAM 1 GB mau mainin game kayak gituan, kocak banget. Oke, kita kasih 20 GB kali ya. 20 GB oke kali ya. Semoga ngaruh teman-teman. Let's go. Kita coba masukin 20 GB anjay ini. Gila lo ini. Agak ini ya, kesenjangan sosial ya antara speknya, cuy. Ada yang dewa banget, ada yang biasa-biasa aja, ada yang kentang gitu kan. Oke, apa kita nyalain dulu teman-teman. Dan setelah ini mungkin gue bakal benchmark sekaligus kita overclock langsung teman-teman ya, biar nggak terlalu buang waktu. Karena ya di game ini terlalu banyak makan waktu teman-teman. Oke, mari kita coba buat benchmark. Lalu sekalian kita overclock. Ya, kita overclocknya sama kayak tadi mungkin ya, biar lebih kenceng dan GG guys. Kita ikutin aja, let's go. Apakah langsung berhasil atau tidak? Aduh, gagal dulu guys. Oh, dan masih jauh ya. Yaudah, langsung aja kita overclock lagi teman-teman. Jangan pernah menyerah ya, demi pelanggan ya, demi kepuasan pelanggan, cuy. Aduh, bayar lagi, let's go. Loh, kan belum masuk. Oke, okay, agak ngebug ya. Aduh. Oke, okay, oke, okay. Gini deh. Ininya gue naikin. Ininya 665. Ini yang gue turunin. Nah, gini aja, let's go. Moga bisa. Come on, bro. Oke, please, come on, komputer. Nice, sukses, let's go, mantap. Saatnya kita coba overclock lagi ya, apa, benchmark lagi teman-teman. Oke, okay, semoga bisa. Tadi kalau nggak salah itu, aduh, ya elah malah gue close, kocak. Ah, apa sih? Bentar, benchmark.
Salah. Gua tuh mau gini, and then kita cek. 6.000 ya, kalau nggak salah 6.300. Siapa tadi? Oke, okay. Nggak ada maling kan? Oke. Okay. Iya, bener. Nggak ada maling kok. Aman cuy ya. Oke, okay, let's go, kita cek. Nah, ini dia. Oh, 3.000. Apa, 6.000? Aduh, masih jauh, cok. Berat ya? Sungguh berat ya? Oke. Gimana ya? Gue mungkin ganti core, tapi core-nya gegedean cuy. Kalau semisal gue beliin aja gimana? Kayaknya mending gue beliin guys. Kalau semisal gue kasih yang ini tadi, ini terlalu dewa cuy, i7 cuy. Tuh, jangan. Agak sayang ya, nanti. Oke, kita coba beliin aja guys. Di CPU yang ini aja, yang i5 aja. Nah, i5 ini udah cukup ya menurut gue ya teman-teman. Zintel i5. Oke, yang mana ya? Yang ini kali ya, yang ini aja. Nah, let's go. Mari kita beliin guys, semoga cukup ya teman-teman. Semoga ngejar secara performance cuy. Oke, dan kita tunggu saja teman-teman ya. Baru kita nunggu, by the way ini tongkat gue mana ya? Lah, tongkat gue kok nggak ada guys. Waduh, ini bahaya kalau ada maling cuy. Bentar. Tongkat gue di mana cuy? Lah, oke itu drone-nya cuy. Paket kita udah sampai. Ah, beli tongkat di mana guys? Kemarin gue dapet tongkat dari ini siapa, Paman Batu? Apa ini? Komputer parts? Hah? Oke, kita bisa beli di sini teman-teman rupanya. Ah, ini kalau semisal kita kekurangan apa ya? Kalau beli cash mah nggak guna ya, buat apa beli cash guys? Iya juga. Apakah kita bisa punya komputer teman-teman? Oke, nggak ngerti ya teman-teman. Mungkin ada fungsinya nih apa nih? Ada kamera. Buat apa kamera? Ah, flash drive bisa dapat dari sini rupanya kalau semisal hilang ya. Oh, begitu. Lah tongkat gue beli di mana, Pak? Oke, kamera. Kamera buat apa fungsinya? Gue nggak tahu ya teman-teman. Oke, halo Pak. Salam kenal aja ya Pak ya. Nanti deh kapan-kapan gue bakal mampir ya. Oke, dan tongkat di mana ya? Oh ya, by the way, gue belum pernah keliling jauh-jauh ya. Iya juga, guys. Bentar. Ini dulu deh, kita fokus ini dulu ya, teman-teman. Oke, kita buka dulu, guys, ya. Nah, ini dia, cuy. Let's go, langsung aja kita taruh sini. Kita angkat, kita buka, kita ambil, kita tuker, keluar. Anjay, speedrun nggak, bos? Oke, let's go, kita taruh sini. Kita nyalain ya, kita coba nyalain dulu, lalu kita tinggal, lalu kita kemas ini, kita ambil barang boxnya, lalu kita buang, dapat duit, lalu kita tutup pintu dan kita cek lagi teman-teman. Suara apa tuh? Hah? Suara apa guys? Kok komputer berisik teman-teman? Oke, kita cek lagi teman-teman, kita coba benchmark lagi teman-teman, semoga nyampe 6.300 ya, karena jauh banget guys. Gila loh, dari berapa? Dari 1.000 teman-teman, minusnya 5.000 sendiri loh. Ini apa nggak berat teman-teman bagi gua? Ini PR banget nih. Eh kurang ya? Aduh kurang cok, sumpah anjay. Apalagi ya yang kurang ya? Beliin lagi kali ya yang gini deh, nggak usah beliin. Gini aja, kalau semisal gue kan tadi udah overclock ya, nggak mungkin gue overclock lagi guys, karena udah pasti rugi banget ya. Kita ganti aja, kita tukerin guys sama yang i7 deh ya, biar GG sekalian cuy. Mamam tuh GG ya. Tapi gimana nih cara naroknya cuy? Oke, nah gini deh, kayak i7-nya gue ambil. Kita coba masukin sini, semoga langsung bisa ya. Gue gak usah otak-atik apa lagi nih. Oke, please, yuk. 6.300 doang nih, harusnya ngangkat teman-teman. Oke, harusnya ya, harusnya. Cuman gue gak tahu. Oke, waduh, ini udah nambah lagi nih komputernya cuy. Banyak sekali teman-teman komputernya ya. Oke, sabar. Antri ya, aman ya. Oke, masih nunggu guys, let's go. Semoga udah bisa sih, yuk. Let's go. Oke. Please, semoga bisa ya 6.300. Cuma 6.300 kok. Oke, ini butuh update. Aduh, udah ngantuk teman-teman. Bentar. Game wiki. Kita cek sekalian ya teman-teman. Nah, udah muncul nih. Oke, 6.300.
6800, let's go. Kalau 800 nih kejauhan, teman-teman. Enggak, gue bakal rugi bandar. Bentar. 20 giga RAM gue simpen dulu. Gue ganti yang 6 giga aja. Semoga bisa ya, please ya. Oke, sembari gue nyalain, gue mungkin bakal pulang dulu. Kita turu dulu, teman-teman, gimana? Setuju nggak? Turu aja dulu kali ya. Guys, semoga aman guys, nggak ada maling ya. Let's go. Mari kita pulang. Jadi keesokan harinya gue bisa langsung cek guys komputernya berapa cuy. Aduh, cok. Ya elah, Pak Firman. Kamu itu kenapa selalu dikunci sih, Pak? Oke, let's go. Mari kita turu, teman-teman, dan sudah pagi, teman-teman ya. Selamat pagi, Pak Firman. Kamu nggak tidur, Pak Firman? Hah? Pak Firman kok betah sekali guys di sini, guys. Oke, yuk, let's go. Dan bentar, nih tongkat gue belinya di mana ya? Pak, kamu ada tongkat nggak, Pak? Ya ada tongkat, guys. Gue butuh tongkat, cuy. Ntar kalau gue butuh mukul maling gimana, cuy? Nggak ada tongkat gue, guys. Ini masih belum bisa. Bentar. Agak bahaya, teman-teman. Oke, masih aman, teman-teman. Let's go, kita cek. Aha, let's go. Lah, kemarin kayaknya, belum gue benchmark ya. Oke, ini ada word apa nih? Wordnya kosong, teman-teman. Oke, lalu ada pastek. Oke, ini yang Lucid Dream tadi. Oke, yuk, semoga 6300. Pas lah. Nggak lebih, nggak kurang. Malah kurang jauh, anjas. Ya, emang sih guys, kejauhan ya. Dari 20 turun ke 3, apa turun ke 6. Ya udah deh, yuk. Let's go. Langsung aja ini gue ganti lagi pakai yang 20, teman-teman. Gak apa-apa, dah. Let's go. Rugi dikit, gak ngaruh. Yuk, let's go. Langsung aja kita packing, teman-teman. Semoga bener ya. Oke, kita hitung-hitung dulu. Banyak banget biayanya. Oke, ada core tadi berapa? Ya, banyak lah harusnya, cuy. Ayo, lama banget. Oke, wah, 1500. Mantap sekali. Oke, semoga bener dan tidak ada komplain ya, teman-teman. Let's go. Hai. Kak, ini kak, titip ya. Oke, nice, mantap, cuy. Oke, let's go, mantap. Sebentar ya, teman-teman. Gue ingin cari yang namanya tongkat dulu nih. Tongkat belinya di mana, bocak? Sabar. Ini kan cat shop. Ini pet shop, teman-teman. Ini nggak ada tongkat, guys. Oke, nggak ada tongkat di situ. Gue butuh tongkat, guys. Di manakah ada tongkat? Gue bisa beli online nggak sih tongkat? Kita coba cari kali ya. Oh, nggak ada, cuy. Nggak ada. Skill, ada skill juga. Ada skillnya, teman-teman. Ini menarik sih, tapi nanti dulu ya. Sabar. Review nih apa nih? Nice, mantap ya. Kita dapat review ya, lumayan lah. 3 itu netral. Tengah-tengah ya, nggak baik, nggak buruk. Oke, ada map. Ada map juga, guys. Oh my god, banyak juga nih. Robo fake yang belakang. Post office, robo club, robo shop, hotel room, club. Hah, kok ada club, cuk? Bentar, coba. Gue mau cari tongkat nih. Tujuan gue adalah beli tongkat, teman-teman. Apa nih? Wah, ada ruang rahasia, teman-teman. Back room. What the hell is this, boy? Oh my god, ini apa, cok? Kenapa ada rumus Albert Einstein, guys? What the hell, boy? Kamera not detected. Teleporter. Salah foto. Apa ini maksudnya, guys? Talk him. Oke, teleporter. This is a device I built that allow transportation between different dimension. Oh my god. Dia telah membangun sebuah, aduh ini maksudnya kegedean ya. Membangun sebuah alat yang bisa memindahkan kita dari tempat ke tempat yang lainnya, teman-teman ya. Oke, tapi untuk sekarang ini belum stabil. Tapi itu tidak penting. Oke, no one. Oke, tidak ada yang pernah berada di dalamnya. Tapi aku yakin mesin ini bisa bekerja. Sangat menarik ketika apa yang terjadi di dalam. Jika kamu mengambil gambar yang bagus, aku mungkin membeli itu dari kamu. Oke. Oke, waduh, kita bisa masuk ke backroom, teman-teman. Ini game apa sih sebenarnya, cuy? Kok ada backroom ya, guys? Oke, ini apa nih? Kamera not detected.
Oh, mungkin tadi kita bisa beli kamera tuh buat ini, teman-teman. Ah, nanti dulu ya, guys ya. Nanti dulu, nanti dulu. Gue belum ngerti, teman-teman. Oke? Kan tujuan kita cuma mau cari tongkat ya. Kenapa harus kita masuk ke dalam back room dah? Oke, ini apa, Cok? Gelap banget, sumpah. Aduh, ini di mana, sumpah, anjay. Oke, berat banget, guys. Ini gue kemana sih? Oh, ini emang buntu, teman-teman. Nggak ada jalan ya. Kocak banget, gue paksa lagi. Oke, kita coba ke arah yang satunya ya. Sebelah sini, teman-teman. Kita coba cek di sini ada apa, cuy. Oke. Ye, kaget, kocak. Apa sih? Kenapa ada orang lewat situ, guys? Oke, ini nggak bisa. Ah, ini tempat kok gelap banget ya? Apa ini? Oke. What the hell is this, boy? Wah, kayaknya nggak bener sih. Nggak bener sih, guys. Itu tempat, cuy. Why? What the hell, boy? Lah, terus tongkat gue di mana, coy? Sumpah, nih tongkat gue hilang, loh. Ini apa lagi? Lah. Itu apa, cuy? Kenapa ada patung yang makan? Makan sama siapa, tuh? Dinner, guys. Oke, okay, I don't know, bro. Oke, coba-coba. Kita cek lagi di sini. Siapa tuh ada tongkat, Pak? Kamu nggak ada tongkat, Pak? Seriusan? Ini apa sih? Diskette box? Diskette box? Coba ya kita beli ya. Gue penasaran sih. Ini apa sih? Oh, itu judi, guys. Anjay, ada judinya, cuy. Tongkat nggak ada nih. Seriusan? Terus gue bisa punya tongkat dari mana, Pak? Gila apa ya? Coba kita beli ya. Ini apa sih? Oh ini, oh kita ambil, oke. Ini apa sih? Gue penasaran, teman-teman. Kita coba bawa ya. Isku, kita ambil. Oke, masih aman. Oke, kita buka. Oh my god, ada disket, teman-teman. Gimana ambilnya? Kok nggak bisa? Oh, ini floppy disk. Oke, and then fungsinya buat apa? Fungsinya buat apa, teman-teman? Nggak tahu, guys. Oh, mungkin gue buat pajangan aja kali ya? Iya, guys. Betul. Kita buat hiasan, teman-teman. Nah, mantep ya. Oke, taruh sini deh. Biar kita bisa gampang ngambilnya, cuy. Oke? Nah, mantep, cuy. Oke, nah. Biar kayak toko komputer yang profesional, teman-teman. Let's go. Nah, dah habis. Cakep, anjay. Waduh, keren ya. Oke, ini gue beresin dulu, teman-teman. Let's go, kita masukin. Dan ya, mari kita lanjutkan kembali, guys. Buat benerin komputer yang satu ini. Oke, dia mau apa nih? Kita coba nyalain dulu, guys. Aduh, ini biasanya RAM. Ya, biasanya RAM, teman-teman ya. Oke, ini RAM-nya bermasalah. Gue bakal taruh ini dulu. Dan kita start dulu scan. Setelah itu kita ganti, guys. Pakai RAM yang kecil aja kali ya, bentar. Dia butuhnya apa nih masalahnya nih? Oke, dia cuma pengen komputernya nyala ya, teman-teman. Oke, nggak apa-apa, cuy. Let's go. Kita masukin ini aja, yang penting nyala, guys. Let's go. Nyalakan dulu, dan ya, ini dia. Waduh, apalagi tuh, guys. Soket berapa nih? 46. Oke, 46. Oke, gue perbaiki dulu, guys. Nice, mantap. Ini tadi kenapa? PSU ya? Oh, nggak. Motherboard. Aduh, motherboard. Ini paling jarang, guys. Motherboard ini kah? Oh ya, motherboard. Oke, motherboard ini case paling jarang diganti ya, teman-teman. Oke, taruh sini dulu. Coba nyalain lagi. Moga bisa ya, please. Apalagi nih, banyak banget nih kendalanya pasti. Oh enggak, udah. Nice, mantap, cuy. Oke, kita tinggal tunggu aja nih. Cukup lama ya, by the way ya. Oke, harusnya udah jalan dan harusnya udah bisa gua. Aduh, ini ada passwordnya lagi. Penasaran nggak sih? Gue sih penasaran, teman-teman. Coba ya, kita buka, teman-teman. Pass cracker. Oke, kita coba crack, guys. Passwordnya apa ya, by the way ya? XXX4A. Oke, nice. Wow. Dari vibes-nya ini GTA 6 ya. Anjay, udah ada GTA 6, guys. Oke, nggak ada apa-apa ya rupanya ya. Ya elah, scam, teman-teman. Yaudahlah. Yuk, let's go. Langsung aja, cuy. Ini harusnya udah nyala, jadi gue langsung aja ambil. Dan langsung aja kita packing, teman-teman ya. Akankah kita mendapatkan uang banyak? Oke, 400 lumayan, guys.
Oke, lumayan lah ya, banyak banget itu. Lebih dari lumayan, guys. Ini dia. Oh, nice, mantap. Thank you. Oke. Ini gue perbaiki dulu ya. Ini yang sisanya tadi. Oke, ini udah. Aha. Ntar. Keluar dulu. Oke, taruh. Lalu taruh yang ini. Ayo, taruh. Nah, mantap. Let's go, kita scan. Dan yang ini gue taruh belakang. Oke, kita taruh sini. Dan kita ambil yang selanjutnya. Oke, komputer kantor lagi ya, teman-teman. Let's go, gue nyalain dulu. Oke, sembari kita nyalain, kita tinggal. Aduh, itu apa lagi tuh? Ini 36. Oke. Apanya ini tadi yang rusak? RAM lagi kah? Sama kayaknya. Oh enggak, oke. BSOD, Blue Screen of Death. Blue Screen of Death. CPU ya, CPU kah? Bentar, kayaknya CPU setahu gua. Oke, bentar. CPU, oh bukan. Oh HDD, oke HDD, oh iya HDD ya. BSOD itu HDD cuy. Oke, HDD. Kita ganti HDD-nya dengan yang 500 GB aja. Ini laptop kantor, apa komputer kantor, nggak usah tinggi-tinggi. Itu kan bener guys, betul sekali cuy. Sama ya speknya ya. Oke, jadi kita tidak mendowngrade dan tidak mengupgrade. Aduh, ini apalagi cuy. RAM-nya rusak juga anjay. Bener kan RAM kan? RAM nggak? Oh iya RAM cuy. Ah, RAM juga teman-teman ya. Oke, ini tadi. Oke, ini dulu deh, RAM dulu kali ya. RAM-nya 20 GB, cok, gila. Ini mah gua simpen aja anjay. Gila apa ya? Masa gua kasihin lagi? Gak mungkin dong. Rugi dong. Oke, yuk, let's go. Kita ambil yang 4 GB aja lah. Kan komputer kantor ya. 4 GB aja cukup, nggak usah tinggi-tinggi. Oke, yuk, let's go. Nyalain, guys. Moga bisa, please. Oke, ini gue taruh sini deh. Ini udah ya? Oh, ini udah. Oke, ini kendalanya ada di soket 98. Jauh banget. 98. Oke, let's go. Oke. Nah, udah nyala nih, teman-teman. Oke, kita coba cek-cek dulu. Wow, banyak gambar rupanya, teman-teman. What the hell, boy? Guys, ini gambar apa, cuk? Kenapa creepy? Oke, ini apa? New EMG. Oke. Ini kayak gue tahu deh ini di game apa guys. Ini di game-game ini gak sih? First to Phantom, iya cuy. Ini rumah-rumah First to Phantom teman-teman ya. Waduh, apakah ada kaitannya dengan game ini guys? Oke, ini juga ya. Ini gak tahu tuh gambar random cuy. Lalu ada dokumen, dokumen apa nih? Ingredients, wah ini resep apa nih teman-teman? Oke. Lalu ada hello sama. Oke, udah gitu aja teman-teman. Dan ya, ini kan cuma butuh nyala doang kan? Oke, ya udah gitu doang. Harusnya aman guys. Oke, let's go. Langsung aja gue matiin. Udah nyala kan? Nah, udah cuy. Let's go. Langsung aja kita packing teman-teman ya. Dan kita ini udah. Udah taruh sini. Lalu yang ini. Nah, ini gue scan dulu teman-teman. Let's go. Oke, ini udah. Kita packing langsung guys. Nice, mantap cuy. Let's go. Langsung aja kita anterin teman-teman. Agar tidak keburu malam guys. Let's go nih kak. Oke, nice, mantap cuy. Oke, waduh pelanggannya mengalir deras ya teman-teman. Mantap sekali guys. Oke, ini kita perbaiki soket 61. Oke, mantap. Waduh, kita bener-bener terforsir ya teman-teman. Sangat-sangat kerja keras guys ya. Mantap sekali cuy. Oke, ini juga gue balikin dulu. Lalu kita ambil yang namanya komputer lagi. Nah, ini dia cuy. Let's go. Semoga kendalanya nggak susah-susah amat ya. Karena kalau terlalu ribet, gue juga bingung guys, teman-teman. Oke, ini apa nih? Oke. Ini hard disk ya? HDD ya? Ya nggak sih? Ya nggak sih? Coba. Kayak dia nggak ada OS-nya cuy. HDD kah? Oh, nggak. Oh, justru itu yang CPU ya? Iya kah? Iya, kayaknya CPU ya. Coba. Aha. Oke, no bootable device. Please insert. Oke. Bisa. Bentar, kok nggak ada sih? Kok beda? Bukan CPU. CPU beda. HDD kah? Mainboard. Apa, cuk?
Gak ada OS-nya, teman-teman. Gua masukin ini. Oke. Oke. Coba gua restart. Oh iya, kayaknya HDD deh. Coba deh. Gua agak lupa, guys, karena bentuknya beda ya. Oh iya, bener nggak ada HDD-nya, teman-teman ya. Pantesan nggak mau nyala, kocak banget dah. Hah, nih deh, nih. Kebetulan gue lagi bawa HDD ya, langsung aja kita pasang, teman-teman. Nah, gini kan bisa, teman-teman. Ah, gitu aja kok ribet. Oke, nah ini baru CPU nih, kocak. Oke, let's go. Mari kita coba, guys, CPU yang mana nih ya. Kalau yang cuman asal nyala, kita pakai ini aja, teman-teman. Nah, ya. Semoga bisa nyala, guys. Oke, CPU-nya, wah, ini GG sih, mantap sih. Oke, let's go. Mari kita coba nyalain dulu, teman-teman. Semoga bisa ya, please ya. Aduh, apalagi nih, RAM anjay, kocak. Oke, bentar nih, gue scan dulu. Oke, kita ambilin RAM-nya ya, teman-teman. RAM 6GB aja deh. 6GB aja ya, teman-teman. Oke, ditukar dengan 6GB, sama kok, tukarannya sama, guys. Oke, masih fair lah ya. Oke, ini gue taruh sini. Ini soket 50. Oke. Nah, nice, ini udah bisa ya, udah nyala kah? Harusnya sudah nyala, teman-teman. Oke. Nah, sudah nyala, guys. Mantap sekali, coy. Oke, gue mau cek-cek sedikit ya, teman-teman. Oke, ada foto kucing, anjay, tepuk jidat. Oke, and then diprotek, guys. Sudah ya. Nggak usah kepo, teman-teman. Langsung aja kita taruh sini. Oke, jangan lupa ini, hampir aja kelupaan, teman-teman. Let's go. Langsung aja kita baking, guys. Let's go. Nah, wah, 800, cuy. Mahal banget ya. Let's go. Langsung aja kita kirimin, guys. Oke, cuan. Wah, apalagi tuh, kocak, kan udah beres ya. Kenapa sih selalu kayak gitu, teman-teman? Perasaan udah beres loh. Kira-kira menurut kalian deh, apa? Menurut nalar kalian. Kan tadi dia cuma minta komputernya bisa nyala. Enggak, cok. Wah, pantesan, guys. Enggak, guys, gue sotoy, anjay. Aduh, buset, gue rugi, guys. Udah gak bayar part gue di situ juga lagi, anjay lah. Kocak, cok. Bentar, nih tadi yang udah beres yang mana, cok? Ini belum ya? Oke. Yaudah. Yuk, balikin. Yaudah, gak apa-apa, guys. Ikhlasin aja ya, teman-teman. Bentar. Ini pasti reviewnya jelek nih. Tuh kan, bener kan? Tuh, just waste a time, guys, ya. Buang-buang waktu aja. Yaudah, maaf ya, teman-teman. Gue kurang teliti, guys. Nah, kan gue gak langsung baca nih. Harusnya gue langsung baca aja. Ini apa nih? Oh, ini PSU. PSU-nya rusak, teman-teman. Aduh. Ayo, keluar, kocak. Oke. Gue taruh sini dulu. 97. Let's go, kita fix. Oke, and then kita ambilkan PSU yang standar-standar aja lah ya. Oke, yang hijau aja, teman-teman. Karena kita ada dua ya. Oke, taruh sini. Nah, semoga bisa, teman-teman. Let's go. Mari kita coba nyalakan. Aduh, apalagi nih? Lah, kok nggak nyala, cuy? Apanya, guys, kalau nggak nyala? Ada-ada ada. PSU. PSU-nya ini rusak emang. Bentar. Emang iya. Seriusan. Masa yang gue punya rusak, guys? Apa sih? Gak mau nyala, guys. Oke. Dia mau mainboard. Emang gak punya mainboard? Oh, mainboardnya gak ada. Kocak banget, guys. Kocak banget. Oke. Berarti gue ambilin mainboard, guys. Gue pikir PSU, teman-teman ya. Mantesan, gak mau nyala ya. Ya, nalar aja, guys. Ini mereka semua nih kayak ada CPU, GPU. Itu nancepnya di mana, guys? Kalau nggak ada mainboardnya atau motherboard, teman-teman ya. Ada. Ini lagian orangnya gimana sih beli komputer kok kayak gini, guys? Oke, kalau ini RAM ya, teman-teman. Oke, kebetulan RAM gue udah bener. Kita coba cek RAM-nya dia 1GB doang, guys. 1GB mah benerin aja, cok. Rugi gue kalau ganti sama yang 6GB ya. Iya nggak sih? Oke, yaudah. Kita tunggu aja, kita benerin, coy. By the way, dia minta apa aja? Overclock juga ya? Aduh, dia juga minta game lagi, guys.
Dia minta game cuy. Kalau minta game pasti berat sih, fix guys. Jadi gue masukin aja ya 6GB ya, nggak apa-apa cuy. Oke, let's go. Oke, kita coba nyalain, semoga bisa. Oke, yang 1GB nggak apa-apa, kita ambil aja buat punya-punya guys. Oke, let's go. Ini belum ya. Oke. Nah, udah bisa nyala teman-teman. Sudah aman ya. Oke, and then nah, ini dia cuy. Oke. Kita coba masukkan flash disk kita terlebih dahulu dan kita cek ya untuk spesifikasinya sejauh apa komputer ini, guys. Kita coba benchmark dulu dan kita cek tadi dia minta apa aja. Mainboard udah. Komputer dibersihin. Oke. Overclock. Oke, overclock. Cyber. Ntar overclock dulu deh. Overclock dulu. Overclock, oke, dia 5500. Overclock, dia minta aduh, apa ini guys? Ya elah, rusak teman-teman. Oh, bisa tiba-tiba rusak ya guys ya. Oke, mungkin beberapa komputer gue yang dulu itu rusak saat gue pakai mungkin ya. Iya guys. Ah, begitu kah? Oke. Gue taruh dulu nih, gue benerin kalian ya teman-teman. Oke, nah, let's go. Kita coba cek. Aduh, overclockernya tadi minta berapa? 021. Kecil banget 021 aja. Nah, ini mah kekecilan, emang kuat. Nggak bisa lah, gue kasih yang gede nih. Itu kan minimal, teman-teman. Nah, kita kasih segini aja, guys. Ya, kuat ya, kuat ya. Let's go. Aduh, besok udah mulu, guys. Wah, ini kayaknya rusak deh, guys. Besok udah mulu, cok. Sumpah rusak itu guys. Soket 61. Salah ya. 16. Aduh gimana sih 16. Oke, nah, ntar, ini kayaknya dia rusak deh. Ulangin aja. Core-nya ya, BSOD kan. BSOD itu apa sih tadi? I'm sorry ya guys ya, kalau misal gue lupa-lupaan cuy. BSOD itu bukan ya, bukan CPU guys. HDD, oh HDD. Iya, HDD, kocak. Oke, 2TB ya. Gue ganti aja deh, 2TB. 2TB ini kan dia rusak-rusakan tuh. Kita ganti aja guys. Oke, sama ya 2TB juga. Tapi beda merek, oke gak apa-apa. Yuk, let's go. Kita taruh aja langsung di sini cuy, nah mantap cuy. Oke, nah let's go. Kita coba nyalain teman-teman. Dan yep, ini dia. Oke, ini masih loading, belum selesai. Oke, nah ini udah selesai. Ini bisa gue taruh sini dulu. Dan ini gue perbaiki sekalian teman-teman ya. Aduh, gue udah mulai ngantuk-ngantukan lagi teman-teman. Oke, sabar. Ini apa nih? Taruh bawah. Kita coba benchmark. Apa? Overclock ya? Overclock tadi. Overclock dulu. Ya elah, jadi gagal kan? Hah, kocak guys. Gara-gara mati tadi ya. Oke, nah udah aman kan? Aduh, gagal cuk. Sumpah gagal guys. Ayo bayar. Bodo amat bayar. Let's go. Gua harus bisa nih. Oke, okay, please. Aduh gagal lagi. Oke, yuk. Kali ini gue yakin gue bisa. Please. Oke, okay, apakah ini keberuntungan gue? Oke. Aduh jangan bilang gue harus keluarin duit. Cuy ini kenapa sih anjay BSOD mulu kocak. Wah ini komputer korup nih, permasalahan nih guys. Bermasalah nih guys. Kok BSOD mulu ya? Ntar nih ada penyakitnya nggak nih? Kita coba ya. Virus. Aduh gue udah ngantuk berat guys. BSOD. Oh ini glitch guys. Ini namanya cuy ya. Oke. Oh kita coba lepas dulu guys. Yang namanya HDD nya cuy. Terus kita coba run. Nah, terus nanti kita masukin lagi teman-teman. Oke ya. Nah, katanya sih gitu teman-teman ya. Oke, and then ini matiinnya gimana cuy? Gak bisa dimatiin lagi, kocak guys. Oke. Coba kita masukin lagi. Atau gini deh, gue tuker deh. Nah, sebelah sini ya. Oke, semoga aman ya. Itu ada penyakitnya sendiri rupanya guys. Oke, ini aman. Ini udah ya? Oh ini udah cuy. Lah iya. Oke, SSD kita taruh sini. Waduh, ya elah gue jatuh guys, SSD gue gimana? Waduh, gue kerampokan $100 guys. Wah ngerampok sih ngerampok ya, tapi ini
banyak banget duitnya guys yang dirampok cuy. Wah gila sih, tahu gitu gue buat beli ini ya, spek ya, buat beli part guys. Wah rugi teman-teman. Oh my god. Oke, nah ini udah aman ya, udah aman cuy. Ntar nih gue balikin dulu, taruh sini RAM. Aduh ini kok jadi jatuh guys, gara-gara gue ketiduran ya. Oke ambil. Nah mantap, yuk let's go. Semoga udah aman guys. Aduh gue rugi banyak nih, tadi gue overclock gagal mulu guys. Oke yuk let's go, semoga bisa. Dan dia minta apa sih? Dia minta bisa mainin Cyber Hot Flick. Cyber Hot Flick. Oke bodo amat, gue benchmark mulu. Apa kok benchmark sih? Aduh salah ngomong mulu guys, gue overclock mulu ya. Let's go. Yuk. Oke game wiki. Game wiki namanya adalah, cuk sumpah nih anjay, gak berhasil-berhasil dong. Apa namanya? Cyber Hot Flick. Wah 9000 kocak nih cok. Sumpah nih gak ada otak guys, mintanya 9000 gak tuh. Oke lah, gue menangis aja kali ya teman-teman. Menangis aja di pojokan guys ya. 9600, ini mana gagal mulu lagi kocak. Come on bro, ayo ayo ayo. Please dong, bisa dong. Nah gitu dong, itu kan mantap ya. Oke, mari kita coba yang namanya benchmark guys. Oke, 9000 nih, jauh banget guys skornya cuy. Dan kita sekalian bersih-bersih dulu teman-teman ya. Mari kita semprot-semprot guys. Oke, sudah bersih teman-teman. Dan ya, langsung aja gue taruh. Dan ini skornya jauh banget guys, sumpah cuy. Kayaknya gue perlu upgrade dari sisi VGA sih, aman ya. Sisi RAM sama sisi CPU ya. CPU sama RAM deh, gue upgrade dari situ aja kali ya. Upgrade dari sisi CPU sama RAM. CPU sama RAM. Oke, CPU sama RAM. RAM harusnya ada yang 20 tadi ya. Ada nggak? Oh, ada guys. Oke, CPU gue upgrade dulu, ganti sama yang CPU sama RAM. Aduh, CPU-nya kita harus beli guys. CPU nggak ada yang murah cuy. Apa nggak ada yang tinggi di situ? Kita belikan CPU yang paling mahal ya. Nggak usah paling mahal sih, kita berikan CPU yang so-so kali ya. Ini, nah, let's go. Nih, lumayan mahal sih. Oke, let's go. Core i7 guys. Ini kan aman ya, jadi gue taruh di mundur dikit. Nah, mantap. Oke, and then untuk RAM-nya nih gue ambilin guys. Let's go, kita tuker dulu RAM-nya teman-teman. Dan gue taruh dulu di sini teman-teman ya. Nah, itu dia guys. Barang kita sudah datang teman-teman. Oke. Halo drone. Kamir. Nah, sini aja. Nah, mantap. Let's go. Oke, mari kita taruh teman-teman. Dan langsung aja kita buka dan kita ambil guys. Kita masukin sini dan semoga saja skornya udah kekejar ya teman-teman. Kalau misal belum kekejar, pusing juga ya. Kalau belum kekejar gimana nih? Mungkin gue bakal beliin yang namanya GPU termahal kah? Apakah iya? Kayaknya udah gak ada jalan lagi sih guys, selain beliin GPU termahal. Karena ya skornya ngejarnya tinggi banget guys. 9000 loh, 9600 cuy. Gila gak tuh? Oke benchmark langsung. Oke kok komputer sih? Internet. Game Wiki 9600 ya. Kita cek lagi, gak apa-apa. Kita teliti lagi. Oke ini dia Cyber Hot Flick ya. Ini mungkin Cyberpunk ya maksudnya ya. 9600. Aduh udah mendekati sih by the way sih. Cuman gue butuh yang namanya VGA kayaknya. VGA harus gue naikin guys. Fix ini mah, VGA harus gue tingkatin teman-teman. Oke yaudah kita beliin VGA teman-teman ya. VGA bentar, gue VGA ada gak? VGA di atas 10. VGA, wah ini 20. Wah ada 2 guys, kebetulan sekali cuy. Nice, mantap cuy. Let's go, mari kita gantiin ya teman-teman. Oke, VGA-nya gimana nih? Kita ambil, kita taruh sini. Nah, mantap guys. Let's go, harusnya udah bisa guys. Nah, kalau ini mah gue PD aja cuy. Gue kalau kali ini PD-PD aja nih guys ya. Udah pasti jalan dong, nggak mungkin nggak jalan guys. Oke, aduh. Udah kah? Tapi nggak apa, kita bakal double check lagi guys. Soalnya kalau semisal nggak gue double check, yang ada gue nanti rugi guys. Si pelanggan nggak mau bayar teman-teman ya. Kita benchmark dulu. Moga 6000 berapa tadi? 9000 ya bahkan ya? 9000 cuy. 9000 ini apa nih? Lah kok ada kuning-kuningnya sih? Oke, kita sembari buang aja teman-teman. Nah mantap ya, lumayan $10.
Oke, kita cek apakah sudah. Nice, mantap, sudah 9600, lebih dari yang kita inginkan ya teman-teman. Oke, semuanya sudah, dan apalagi gue cek dulu nih. Oke, mainboard udah, komputer bersih, sudah. Oke, sudah. Ah, ini kurang OS-nya nih, untung aja gue cek lagi guys. OS-nya tidak original, ah ini mah easy. Let's go, mari kita kasih OS original teman-teman ya. Kita kasih OS original dari ngecrack teman-teman ya. Oke, okay, let's go. Kita coba ini buka dan teng teng duk teng duk teng duk teng. DS6T. Lalu DS62. Lalu 88E6 B. Lalu 339C5. Oke, okay, nah. Nah, dulu, kok salah? Kok salah? Apa nih ya salah nih? Oh, ini E. Nah, nice, mantap cuy. Sudah, mantap sekali. Oke, oke, semuanya sudah kan? Harusnya sudah semua. Bersih, bersih, sudah. Hetfix sudah. Oke, udah guys. Coba ya, gue cek lagi ya. Oke, udah. Clear, 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 all clear, all done. Gue matiin aja ya teman-teman. Gue takutnya kenapa-napa. Oke, flash disk-nya jangan lupa guys. Let's go. Dan kita taruh sini, let's go. Dan kita packaging guys ya. Harusnya ini dapat mahal. Wah, 1800 teman-teman. Apakah kita akan mendapatkan bonus? I don't know bro. Apakah di game ini ada sistem bonus nggak ya? Oke, okay. Ini kak, saya titip nih. Barangnya mahal ya mbak ya. Jangan kamu buka atau kamu nakalin. Oke, okay? Oke, okay. Nice, dapat bonus guys. Jadi 2100 teman-teman ya. Dan ya, let's go. Mari kita tutup terlebih dahulu untuk tongkatnya. Gue nggak tahu kemana ya, tongkatnya kok hilang teman-teman. Jadi kalau misal ada maling, kemungkinan besar gue nggak bisa ngapa-ngapain guys, karena gue sudah tidak ada tongkat teman-teman. Dan gue cari pun tongkatnya nggak ada. Oke. Okay. Lu nggak permisi gitu kak? Ada pemiliknya lo di sini lo. Oke, okay, ya udahlah ya. Oke, okay, so mungkin gue bakal coba explore ya guys ya. Kita bakal coba keliling lagi teman-teman ke sebelah yang tadi. Tadi itu tempat apa guys? Gue penasaran cuy. Kan penasaran juga gak sih? Gue sih penasaran guys. Kita coba ya ke tempat yang tadi teman-teman. Bukan sini, salah. Yang sebelah sini. Siapa tahu di dalam situ ada tongkat. Nah, bisa jadi teman-teman ya. Karena dari tadi gue cari tongkat itu gak ada teman-teman ya, yang jual tongkat baseball. Wah, suaranya kencang banget cok. Bisa gak sih ini gue kecilin? Oke, kita kecilin aja. Apa nih cuy? Wanjay, ada hologramnya dong. Wah ini siapa guys? Anjay, ada Kitana cuy. Kitana. Anjay, ini pada party semua dong. Buset, seru amat ya kota ini ya teman-teman. Waduh, walaupun gelap kayak gini guys. Anjay. Oke, 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 nice, nice, nice. Bentar, gue coba keliling-keliling dulu ya. Loh, kenapa nih? Ah, what the hell, boy? Kok tiba-tiba pada duduk? Oh, istirahat, guys. Remaining time nih. Ah, oke, okay. Cukup menarik ya. Tempat apa nih, cuy? Halo, Pak. Hi, sir. VR dance. Apa nih? Hah? VR guys, teknologi apa ini teman-teman? Mia Lux Game Big. Apa maksudnya? Coba kali ya. What the hell boy? Waduh. Wah ini sih anak kecil gak boleh nonton ya. Anak kecil jangan nonton dulu teman-teman ya. Ataupun kalian nonton, kalian merem aja guys. Atau kalian tutup dengan menggunakan notifikasi ya. Wah ini sih gak bener ini guys. Mana ya. Dah guys. Oke. Ini apa nih depan sini nih guys? Hah? Play blackjack? Apa tuh blackjack? Oke, okay, uang gua, wah uang gua banyak juga ya, 4000, gua gak kerasa cuy. Coba deh, 100 kali ya. Oke. Okay.
Oh, ini gede-gedean angka ya? Gua udah 18. Coba gua stand kali ya. Ah, setahu gua blackjack itu dia batasnya 21 ya. Ya enggak sih? Coba ya. Waduh, sama guys. Nice try. Oke, enggak apa-apa, kita coba lagi teman-teman, 100 lagi. It's okay, guys. Oke, 9. 18 lagi, cok. Wah, ini hit atau stand nih? Stand lagi, dia pasti menang. Serius, gue yakin. Coba ya. Stand. Oke. Okay. Wah, kita menang, teman-teman. Nice, waduh. Udah ya. Jangan sampai kita terjerumus dalam hal-hal judi, teman-teman ya. Kalau udah menang sekali, udah. Kunci dari judi itu adalah ketika udah menang sekali, udah. Tapi ketika kalian udah kalah berkali-kali, juga udah ya. Kalau kalah sekali, ya oke lah, lanjut lah. Tapi jangan. Lebih baik jangan coba lah. Oke? Karena bakal terpancing terus-menerus, guys. Ini apa nih? Apa nih? Lah, nggak bisa ke situ, guys. Ada temboknya, teman-teman. Oke. Halo, Nona. Nona botak. What the hell, boy? Kenapa kamu botak? Oke. Ini ada DJ-nya nih. DJ-nya kok diem-diem aja nih? Oke. Lu gak ngapa-ngapain, Pak? DJ model ini kah? Model MP3. Oke, udah itu doang, guys. Oke, kayaknya cuman itu doang ya yang bisa kita explore, teman-teman. So, ya langsung aja kita coba balik lagi, teman-teman. Aduh, kok gak bisa balik? Lah, kita terjebak, guys. Eh, mana sih baliknya? Oh, ini baliknya, cuy. Buset, gelap banget. Gua sampai gak bisa lihat dong baliknya di mana, teman-teman. Oke, pulang dari pesta-pesta, rasanya gue ingin tidur, teman-teman ya, karena capek, guys. Sumpah gue capek abis pesta, abis ajep-ajep, cuy. Oke, mungkin gue bisa beli kamera kali ya, atau besok aja kali. Nih, gue masih bingung case ini kita bisa beli buat apa. Oh, mungkin kita bisa jual, teman-teman. Ah, menarik. Coba ya, gue coba beli, guys. Yang case normal aja kali ya. Nah, ini boleh nih. Kantoran, nah ini aja cuy, kita beli, guys. Let's go. Nah, kita coba jual ya, teman-teman. Aduh, kita coba jual, guys, di toko. Aduh, ini pasti ada yang hilang nih, fix. Gue yakin ada yang hilang, teman-teman. Mana lagi? Oke. Ini kita coba isiin. Kalau nggak diisi, bisa dijual nggak? Coba ya. Apakah bisa dijual kalau nggak diisi? Satu. Aduh, nggak bisa, guys. Ah, nggak bisa ya, teman-teman. Ntar, ini kan juga ada case-nya nih. Ah, gini aja. Mending kita isiin, terserah. Tapi nanti abis itu kita jual ya, teman-teman. Nah, menarik tuh. Kita coba isi-isi aja, guys. Menggunakan part-part apapun itulah ya, oke. Kaget gue, kocak. Ketok dulu, ngapa ketok, anjay. Oke, lalu RAM. Aduh, RAM-nya gede-gede ya. Oh, ini kecil nih. Kita buang aja, guys, ke sini, cuy. Nah, lalu kita ambil lagi apa core-nya ya, core-nya yang kecil aja, guys. Ini untuk spek kentang ya, teman-teman. Kita membangun sebuah PC kentang, teman-teman. Lalu VGA-nya terlalu GG, guys. Iya, cuy, terlalu GG, cuy. Gua ambilin dari komputer lain kali ya. Kita ambil dari komputer yang ya, ini mungkin. Oke. Ini mah nggak ada VGA-nya, kocak. Oke, ini ini boleh nih. Ambilin aja. Nanti dia pasti minta sesuatu kan. Nanti kita isi, guys. Oke, kita taruh sini. Ini bener gak nih masalahnya nih? Coba dulu deh, coba dulu, guys. Oke, 6GB bagus juga nih bentuknya, cuy. Oke, kita cek dulu, guys. Kalau bener kita langsung masukin aja buat kita jual sendiri ya. Oke, gak ada masalah, teman-teman, rupanya. Dan kita bisa langsung aja masukkan ke komputer rakitan kita ya, teman-teman. Ini adalah racikan sang reparator ya, tukang reparasi, guys. Oke, aduh salah. Lalu kita kasih mainboardnya gue bahkan nggak ada, cow. Kita harus bikin stok juga nih, teman-teman. Gak bisa nih kayak gini terus, guys. Gue butuh mainboard yang biasa aja, sama ini. Oke, kita beli 3 ya, teman-teman. Gak apa-apa. Harusnya duit gue cukup. Oke, 600 doang, murah, guys ya. Let's go, kita kasih modal, teman-teman ya. Oke, and then HDD, gue kenapa nggak beli ya HDD ya? HDD-nya habis, teman-teman. Ambil dari ini kali ya. HDD-nya, ini 2TB sih, sama-sama SSD ya. Agak sayang, teman-teman. Nggak apa-apa. Kita pakein aja, teman-teman ya. Ya, kita kasih lah. Kasih. Racikan kita kok. Santuy.
Oke, ini dia paket kita sudah sampai teman-teman. Oke, kita ambil. Oke, wah cukup banyak ya. Ini motherboard kita taruh sini guys. Aduh, ini agak susah nih. Naruhnya susah ya. Aduh, malah jatuh semua guys. Kocak, kocak. Ah, mana nih naruhnya guys? Yang di atas susah cuy. Bentar. Oke, ini taruh sini. Oke, ini taruh sini. Nah, gini dong. Nah, let's go. Aduh, ayo ambil. Apa sih? Oke, agak repot ya. Gue gak bisa jongkok lagi di atas cuy. Ambil. Oke, taruh sini. Nah, mantap. Oke, yang tadi yang murah mana? Ini ya, ini kita kasih aja murah, gak apa-apa. Let's go. Mari kita jual guys. Kita akan jual berapa ya kira-kira ya? Almost free, waduh, kemurahan guys katanya cuy. 1000, waduh, kemurahan juga katanya. 2000, standar. 3000, very expensive. Oke, berarti kita akan kasih 2500, very expensive. 2400, very expensive. Ah, kayak masih kemahalan. Oke, masih standar. Berarti kisaran segini. Oke. Oke. Oke, masih standar. Dah, langsung aja kita coba jual apakah cuan, guys. Let's go. On sale, komputer. Oke. Nah, semoga nanti ada yang beli ya, teman-teman. Kita coba tunggu. Oke. Apakah kamu mau beli kucing? Oke, enggak ya. Waduh, gemes banget, cuy. Rasanya pingin gua peluk, teman-teman ya. Aduh, meong. Halo, meong. Halo, kamu di luar aja ya. Oke, dah, yuk. Let's go. Mari kita coba tunggu, teman-teman. Apakah ada customer yang akan mampir ke sini dan membeli PC baru kita, teman-teman ya. PC racikan sang reparasi komputer, teman-teman. Ini apa sih? By the way, ini fungsinya buat apa ya? Bisa dipakai nggak sih? Apakah bisa dipakai? Nggak bisa, cuy. Oh, nggak bisa ya? Penasaran sih gue. Gak bisa ya? Ah, mungkin emang buat hiasan doang, guys. Ya udah deh, kita taruh aja sini. Aduh, kok berantakan banget ya? Taruh mana ya kira-kira? Oh, sini aja, Nak. What the hell, boy? Oke, oke. Ya udah, paling benar emang di sini, teman-teman ya. Udah. No debat. Pokoknya di sini paling benar. Oke, dah, taruh sini. Apa sih, Cok? Jadi berantakan semua, anjay. Hey, yang benar dong. Ayo. Aduh. Apa sih kocak? Nah, dah, bodo amat lah. Lu mau berantakan, mau kayak gimana? Ini kok lama ya? Oke, mungkin kita bisa tunggu beberapa hari lagi. Berapa hari lagi? Jangan, beberapa menit lagi mungkin ya. Kita coba tunggu, guys. Belum ada yang lihat nih. Halo, ini dijual loh, Pak. Pak, ini udah pasti bisa, Pak. Jangan khawatir, Pak. Ah, mungkin kita kasih aplikasi mungkin ya? Oke, ya udahlah, kita coba tunggu dulu ya, teman-teman. Oke, kayaknya belum laku ya, teman-teman, karena dari tadi gue coba tungguin dan cuman yang datang cuman ngasih komputer rusak mereka doang, guys. Untuk yang beli belum ada ya. I don't know, ini kenapa, guys? Apakah gue salah atau gimana? Atau nggak ngerti. Oke. On sale atau gue bawa gini kali ya? Kita tunggunya sambil gini kali? Ya nggak sih? Sambil bawa pistolnya kah? Mungkin guys. Oke. Soalnya waktu gue taro dia hilang guys harganya cuy. Ya dari coba ya, coba ya. Tunggu lagi. Oke guys, dan ya nggak ada yang mau beli rupanya teman-teman, dan kita di sini sudah mengantuk. Alhasil sebaiknya gue tidur guys daripada gue nanti dirampok lagi ya kan. Ya yuk, let's go. Kita akan tidur pulang dan sambil kita bawa si kucing ini ya teman-teman. Let's go, mari kita bawa pulang aja daripada dia kesepian di situ ya. Let's go. Baru gue pingsan nih. Oke ya Pak Firman, saya mau masuk Pak Firman ya. Kita akan tidur bersama kucing kita, teman-teman. Oke, okay? So let's go. Mari kita tidur. Nah, anjay, kita sambil bawa kucing dong.
cukup melelahkan juga ya hari-hari ini teman-temannya, setelah kita memperbaiki banyak sekali yang namanya komputer teman-teman ya. So mungkin sekalian aja gua akhiri untuk video kali ini karena kita sudah menyelesaikan berbagai misi guys. Ya dimana kita sudah berhasil menyelesaikan beberapa komputer milik pelanggannya yang sudah rusak teman-teman, dan juga kita sudah mencoba hal-hal baru dimana rupanya di game ini itu ada tempat-tempat yang memiliki konotasi negatif guys ya, seperti yang pernah kita lakuin tadi cuy ya. Jangan dicontoh teman-teman, karena ini cuma game dan game ini tidak mengeluarkan uang beneran, jadi ya nggak masalah buat dicoba guys. Tapi kalau udah pakai uang beneran itu jatuhnya udah nggak baik teman-teman. Oke, okay? So ya mungkin segini aja, dan terima kasih buat kalian sudah menonton, dan jangan lupa dan klik tombol subscribe bawah sini guys ya, agar channel gue terus berkembang cuy. Okay, so thank you guys and see you guys in the next video, and bye bye.